Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persidangan pengurusan bencana banjir Kelantan 2019 ini adalah merupakan satu program yang besar, saya ingat yang berfaedah untuk kita semua, terutamanya untuk Kelantan yang telah mengalami banjir yang begitu besar daripada sejak 50 tahun yang lalu. Kita tidak pernah lagi berlaku banjir sebegini, dan ini adalah merupakan satu krisis besar untuk negeri Kelantan. Dan saya percaya dengan persidangan yang dibuat oleh USM, dengan kerjasama USM, kerjasama Universiti Malaysia Kelantan, kerjasama Siswa Kerajaan Negeri dan juga DPP, saya percaya kita mendapat mencari satu kaedah yang boleh kita guna untuk menjadi panduan kepada kita dari segi pengurusan banjir jika sekiranya berlaku banjir-banjir yang besar sebegini. Water can be a disaster, but water also menjadikan kita datang kembali ke sini untuk bermuzakarah, bermuhasabah dan bertukar-tukar pendapat, kerana air juga akan menjadi sumber penyatuan. Dan saya yakin ini adalah satu perkara yang baik untuk kita lihat, dan lebihlah kita melihat kepada perkara yang positif daripada perkara-perkara yang negatif. Yang profesor sebut tadi, air juga kalau kecil dia jadi kawan, kalau yang besar-besar akan menjadi lawan, ya? Jadi saya perlu kongsi bersamalah dengan tuan-tuan supaya kita dapat menguruskan bencana kita dengan lebih kesan. Apabila ada persediaan ini, kita boleh bagi input, mana kita kongsi sama-sama antara NJC, ACJ terlibat lah, untuk kita menolong membantu masa banjir lebih baik lagi pada yang sebelum ni lah. Mungkin ada satu akta pencegahan ataupun langkah-langkah yang strategik untuk kita nak buat kalau kita ditimpa bencana macam ni lagi lah. So kita tak adalah mengambil masa yang panjang sampai 50 tahun baru kita nak adapt apa yang kita nak buat. So kita dah ada dah, kita menjalankan langkah strategik. The concept is to menyatukan orang. Kalau nak satukan orang, dia ada dua peringkat satukan lah. Dia expert or dia different expert, one thing. But also orang yang terlibat dengan banjir itu sendiri, kadang-kadang daripada masalah itu dah baru timbul penyelesaian. Persidangan seperti ini juga memberi peluang kepada NGO bekerjasama dengan agensi kerajaan membentuk satu perkongsian pinta, dan maka dengan konsep sebegini lebih ramai orang dapat tampil membantu pihak kerajaan untuk memberi bantuan kepada mangsa-mangsa banjir di masa hadapan. My wish is that the future disasters are manageable, the risk associated with the disaster can be reduced as a result of this kind of engagement, and so there will be no loss of life, and then other losses and damage should be manageable. Di share ni kita tanya, can a crisis be prevented, can be averted or reduced? Dalam share, the answer is yes. It can be prevented, kalau accident boleh prevent. Kalau bahasa natural disaster, you can reduce or avert. So this is kita punya fikiran. All this can be reduced or prevented. Kami rasakan penyelamat terima pakar apa-apa yang SOP yang akan dibincangkan, akan dibentangkan oleh pihak penganjur untuk kita laksana menambah baikkan
apa pengurusan operasi kita di masa-masa akan datang. Saya tertarik dengan format yang telah diperkenalkan oleh USM. Dan saya percaya dengan format town hall yang diperkenalkan oleh USM ini adalah merupakan satu cara baru yang harus ditiru oleh lain-lain krisis. Ketika sekiranya berlaku krisis, dan kita harap kita punya program ini dapat kita luaskan kepada bencana-bencana yang lain jika perlu. Dan saya ucap terima kasih kepada, terutamanya kepada USM, UMK, Jabatan Sosial Kerajaan Negeri dan seterusnya pegawai-pegawai dan juga NGO yang telah mengambil bahagian sama untuk menjayakan persidangan kali ini. Selamat maju jaya. Saya selaku pengerusi bersama bencana banjir di Kelantan ini mengucapkan setinggi terima kasih penghargaan kepada USM dan UMK, juga JPP dan Pejabat Sosial Kerajaan di Kelantan kerana telah bersama mengembeling tenaga untuk menganjurkan satu simposium yang cukup berguna. Rakyat Kelantan dan rakyat Malaysia malah semuanya ingin tahu ya, bagaimana kita boleh menguruskan banjir ini dengan lebih berkesan, bagaimana boleh kita memahami fenomena banjir ini termasuklah sebab-sebabnya. Ini antara perkara yang sedang diteliti oleh simposium 3 hari ini, dan saya tadi diberi taklimat oleh Naik Chancellor dan juga Convener, dan saya bersyukurlah kerana ramai yang menyertai simposium ini, 500 orang mewakili pelbagai pihak, jabatan kerajaan, NGO, ahli perniagaan, termasuklah mangsa-mangsa banjir sendiri. Dan saya dimaklumkan bahawa input yang amat berguna telah dapat dikumpulkan oleh simposium ini. Dan selepas semuanya selesai, insyaAllah saya akan mengadakan pertemuan dengan Profesor Umar dan rakan dari USM, UMK dan Pejabat Sosial Kerajaan di Kelantan juga JPP untuk saya meneliti secara lebih terperinci lagi beberapa perakuan yang terhasil daripada simposium, khususnya town hall meeting yang diadakan sepanjang 2 hari. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Sungguhnya kami menghargai segala pengorbanan dan sumbangan yang diberikan oleh semua pihak. Mudah-mudahan ini akan menyumbang kepada ilmu kita tentang banjir, sebab-sebabnya dan cara-cara bagaimana boleh kita menguruskan bencana banjir ini dengan lebih berkesan lagi. Terima kasih. Tahniah kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.